Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama Rafiq Tolong Channel ya. Seperti biasa ini nyaring burung. Tapi ini suasana mendung kawan-kawan. Mudah-mudahan gak hujan ya. Oke. Simak terus susuran videonya. Jangan lupa support dan dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya kawan-kawan. Saya doakan mudah-mudahan kawan-kawan semua dilancarkan rezekinya dan diberikan kesehatan selalu. Amin amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja, nggak usah panjang lebar ya, saksikan videonya. Mudah-mudahan di pagi hari ini ada poin ya kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan-kawan, alhamdulillahirrahmanirrahim, dapat poin ya. Waduh, nggak kena itu burung punai tadi, 3 ekor loh, nggak ada yang nyantol ya, kurang rendah dikit terbangnya atau jarinya yang kurang tinggi dikit, nggak tahu lah ya, belum rezeki aja ya kawan-kawan ya. Alhamdulillah poin 2 ekor. Nah, saya sih lebih seneng kayak gini ya kawan-kawan, poinnya 2 ataupun 3 nggak masalah. Kalau banyak-banyak, aduh repot kawan-kawan ngelepasnya, lama banget. Kayak kemarin 6 ekor ya, sampai pusing ya yang lepasnya, susah banget. Karena saya ini kan intinya ya untuk hiburan saja ya, sudah poin 1, 2 ataupun 3 itu udah seneng ya kawan-kawan ya, nggak mengharapkan poin banyak. Ya harapannya yang penting poin gitu aja ya. Lain halnya kalau untuk penghasilan, untuk dijual beli lah, itu pasti harapannya dapatnya banyak ya. Tapi karena saya ini buat hiburan saja ya kawan-kawan. Oke, saya turunkan dulu jaringnya. Ini 2 pun kayaknya lumayan menyita waktu ini, karena itu nyangkut-nyangkut ya udah jaringnya ya. Oke kawan-kawan, ini sebenarnya kalau masih mau nungguin, insya Allah masih bisa dapat lagi kawan-kawan, insya Allah. Tapi masalahnya ya gitu, nanti kalau terlalu dapat banyak saya repot ngambilnya. Ini 2 aja udah repot loh, dan lumayan susah ini 2. Oke, alhamdulillah terselamatkan 1.
kan. Ya, masih muda ini, belum tua. Kalau itu yang tadi satunya udah tua banget itu. Alhamdulillah, terselamatkan lagi. Ya, ini masih lumayan muda ini. Oke kawan-kawan ya, poin di pagi hari ini 2 ekor, alhamdulillah ya, 2 ekor, mantap ya. Oke, nah, ini udah tua ya, kalau ini yang ini masih muda ini. Oke, terima kasih sudah menyimak videonya, jangan lupa support dan dukungannya ya kawan-kawan, agar channel ini terus bisa lebih berkembang lagi ya, agar saya lebih bersemangat membuat konten lagi. Saya doakan mudah-mudahan kawan-kawan yang selalu mensupport dengan like, komen, dan subscribe-nya, saya doakan mudah-mudahan dilancarkan rezekinya dan diberikan kesehatan selalu ya, amin amin ya rabbal alamin. Ya, seperti biasa kawan-kawan, ini burungnya saya rilis ya, jala kebo 2 ekor di pagi hari ini. Mudah-mudahan burung-burung ini tetap bisa berkembang biak dan apa, terjaga kelestariannya ya kawan-kawan. Kalau sampai punah nanti anak cucu kita kasihan ya, nggak bisa lihat burung ini lagi. Jadi kita tetap menjaga kelestariannya ya, jala kerbau ya kawan-kawan. Ini mata kuning ini, jalak mata kuning. Oke, saya rilis kembali ya, mantap ya kawan-kawan. Oke, saya rasa cukup sekian videonya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam petualang.